akan enggan. Tempat ini marunda di guyur hujan malam ya. Karena nampak sembilan lagi bisain bersedih. Mudah-mudahan kita nanti menjalankan aktivitas pagi dengan mengirimkan doa baca Al-Qur'an. Al-Fatihah. Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air mata dalam duka. Kita kumpul ada acara apa? Buat? Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju sekolah yang kita banggakan bersama SDKN 49 Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin hadirat, bagaimana yang kita ketahui bersama bahkan sudah viral bahwa dua orang siswi SMKN 49 telah berpulang ke rahmatullah, tepatnya kemarin setelah pelaksanaan PAS di hari pertama. Yang pertama yaitu atas nama Salsabilah Adelia Putri binti Bulan, yang kedua almarhumah Siti Rahmatun Nisa binti Bulan. Untuk itu pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita sebagai muslim kewajiban kita adalah ada empat terhadap muslim-muslimah yang sudah meninggal. Yang pertama memandikan al-ghusl, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang kedua, ini ada yang kedua. Kemarin keluarga besar SMK Negeri 49 Jakarta telah kehilangan dua orang anggota keluarganya, adalah 10. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mendoakan kedua keluarga kita. Semoga sunnah husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan keikhlasan. Karena pastinya adalah berat menerima kejadian ini. Momen-momen yang jarang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
illallah.